Teman, ini dia ulatnya. Nah, indah bukan? Lihat, ulat ini saya temukan tadi baru ya. Nah, ini saat saya bersih-bersih, kawan-kawan. Saat saya bersih-bersih, saat saya bakar-bakar sampah, dan saya temukan ulat ini. Lihat ini dari atas. Oke, nah dari atas gini, kawan-kawan, ada matanya ini. Nah, itu ada matanya. Seperti mata, tapi bukan mata ini di sini ini. Nah uniknya, lah, coba lihat ini. Pada saat dia disentuh, dia akan menenggelamkan wajahnya dan memperlihatkan seperti lukisan di tubuhnya yang seperti mata ini. Ini gunanya untuk menakuti musuhnya, kawan-kawan. Ini untuk menakuti musuhnya. Coba lihat ini. Tuh kepalanya tenggelam kan? Nah, tenggelam ya. Nah, kepalanya tenggelam dan berganti dengan lukisan mata. Selain itu, hewan ini juga memiliki ini. Apa namanya? Duri. Ada duri di badannya, kawan-kawan. Coba lihat ini. Oke, coba lihat ini. Nah, ini. Nih. Ada durinya. Ini. Nah, ada kayak seperti duri-duri, kawan-kawan. Dan keistimewaan lainnya adalah dia berwarna hijau serta lihat kalau disentuh. Serta memiliki ini tanduk. Ini aman, kawan. Aman ya kalau dipegang. Soalnya saya nggak apa-apa ini megang. Nah, ini. Ada tanduk. Nah, ini lihat ujung ininya ada tanduk, kawan-kawan. Oke, nah coba kita lihat untuk bentuk badannya yang kalau kita balik bagaimana bentuknya. Nah, oke, untuk bentuk bawahnya seperti ini. Nah, dia memiliki garis-garis serta yang saya suka ini loh. Nah, ini dia menyembunyikan wajahnya di nah ini seperti mata. Dia menyembunyikan wajahnya di apa namanya, persembunyian yang seperti mata ini. Untuk besarnya, kawan-kawan, ini adalah jari orang dewasa, jadi cukup besar. Nah, jari orang dewasa, jadi untuk ukurannya cukup besar. Nah, selain itu untuk bentuk kakinya seperti ini. Oke, maaf ya, kita liput kamu sebentar. Nah, ini untuk belakangnya. Nah, dia kalau diganggu dia akan seperti ini, menyembunyikan wajahnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan like dan tentu saja dengan like dan subscribe videonya, karena like dan subscribe itu gratis, tidak apa-apa kawan-kawan memegangnya. Walaupun ini tergolong ulat bulu ya, tapi pada saat disentuh aman. Nah, saya aman-aman saja menyentuhnya. Sekarang kita kembalikan dia. Kita kembalikan dia. Nah, ini saya bakar sampah tadi, kawan-kawan. Nah, ini. Nah, kita kembalikan dia ke atas sini. Kita pindah, jangan di atas api. Takutnya jatuh, biar aja di sini. Nah, itu dia. Kita lepas. Mantap, dadah ulat. Nah, dadah. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe videonya.